Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Datang kepada-Mu Tuhan, Bapa-Ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau kuatkan aku bertahan.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dalam pujian penyembahan kami. Urapan Tuhan hadir memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Rajamu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Teguran mulia, masuklah perbuatan.
pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Kau bandingkan perbuatannya yang hebat. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah sang pemilik kehidupan kita. Haleluya. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Baby.
kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda jadi kerinduan kami Tuhan, bahwa untuk selamanya Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan hanya dengan seperti itu Tuhan, kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati kehadiran-Mu di antara kami. Kami menikmati apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sejenak kami akan duduk, mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah menolong setiap kami, menuntun, menopang setiap kami untuk kami boleh memiliki hati dan telinga seorang murid. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar, kami boleh menangkap, bahkan kami boleh melakukan apa yang ingin untuk Engkau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau saja yang dimuliakan dan Engkau saja yang berada bersama dengan kami. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, gembala kami yang baik, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Senang bisa beribadah kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kalimat yang cukup klasik, kalimat yang sederhana, tapi indah Bapak Ibu Saudara. Kalimatnya begini bunyinya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalimat yang klasik ya. Kita sering baca ini di kisah-kisah di mana Yesus melakukan mujizat, betul? Nah, seringkali ketika seseorang datang kemudian menerima mujizat, menerima apa yang dia minta dari Yesus pada masa di mana Yesus di bumi, setelah selesai Yesus bilang, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau, bangkit. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dan keyakinan ini juga yang kita miliki bersama, bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Yesus. Amin. Kita diselamatkan karena kita beriman, karena kita percaya kepada Yesus. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam pengiringan kita kepada Yesus. Bahwa ketika dikatakan kita beriman, maka kita selamat. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang seperti apa yang Yesus harapkan untuk kita miliki, yang pada akhirnya itu akan dikategorikan, yang pada akhirnya itu akan dikatakan, yang pada akhirnya itu akan dinilai oleh Yesus, dan Yesus bilang, iman yang kayak gitu tuh, yang menyelamatkan engkau. Apakah iman yang cuma kalau kita ngomong, kamu percaya siapa? Ya percaya Yesus wes gitu. Ikut siapa? Ya ikut Yesus wes. Dan selesai. Atau apa yang diharapkan untuk kita miliki dalam perjalanan iman kita? Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam peristiwa-peristiwa di mana Yesus menyatakan kalimat itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setidaknya ada 4 peristiwa yang bisa dirangkum dan kita jadikan pelajaran. Iman yang seperti apa sih yang dikategorikan, yang dikelompokkan, yang dikatakan sebagai iman yang menyelamatkan. Injil-injil mencatat peristiwa-peristiwa tersebut. Namun saya rindu untuk pagi ini kita mengkajinya dari sudut pandang Injil Lukas. Karena 4 kisah tersebut ditulis oleh Lukas dengan lengkap. Sedangkan Injil yang lain ada yang menulis 1, 2 dan sebagiannya tidak ditulis. Ketika Yesus berkata dalam Injil pada masa pelayanannya di bumi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebagian besar peristiwa, sebagian besar kejadian yang terjadi waktu itu peristiwa kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Penyembuhan dari sakit. Kesembuhan dari sebuah penderitaan. Sakit penyakit. Kenapa waktu itu Yesus enggak bilang gini? Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kan yang datang sakit Bapak Ibu Saudara. Yang datang ini bilang, Yesus tolong sembuhkan. Bukan Yesus tolong selamatkan. Mereka datang dalam keadaan sakit. Mereka datang dalam keadaan butuh disembuhkan. Tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka seperti hal yang kok agak enggak kena gitu ya. Sini minta disembuhin, sini dibilang kamu diselamatkan. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus katakan ketika ia bicara, imanmu menyelamatkan engkau. Dalam kata menyelamatkan tersebut, ternyata terkandung sebuah makna yang besar, yang luas, yang dalam. Dan betapa banyaknya, betapa besarnya, betapa dalamnya keuntungan yang diperoleh oleh seseorang yang dikatakan imanmu menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena kalau mereka datang dalam keadaan sakit, ternyata iman yang menyelamatkan itu menyembuhkan. Kalau mereka datang dalam keadaan yang perlu perlindungan, iman yang menyelamatkan itu mengamankan. Apa yang terkandung dalam kata menyelamatkan dalam bahasa aslinya, ketika Yesus mengatakan itu waktu itu mengandung makna menyelamatkan, menyembuhkan, menjaga, melestarikan, macam-macam ya. Kalau melestarikan jangan dibayangkan kayak kita mau melestarikan alam ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kata lestari itu sendiri kan artinya langgeng. Ya. Dan melestarikan di sini yang terkandung di dalam kata menyelamatkan dalam bahasa aslinya itu melestarikan dikhususkan untuk kondisi batin manusia.
bukan melestarikan seperti kita pembudidayaan alam. Enggak, beda. Rupa-rupanya ketika Yesus mengatakan engkau selamat karena imanmu, itu bukan cuma selamat dari bahaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada kesembuhan di dalamnya, ada penjagaan, ada perlindungan, ada pelestarian di dalamnya, ada keamanan. Yang datangnya dari Allah sendiri. Mari kita bandingkan dengan kisah serupa yang ditulis oleh Lukas juga ketika sembuh yang dikatakan adalah sembuh jasmani saja. Kalau tadi imanmu menyelamatkan engkau, di dalamnya terkandung kesembuhan juga kan, menyembuhkan juga. Jadi sebenarnya itu paket komplit gitu loh, paket lengkap. Tapi ada peristiwa-peristiwa di mana kata yang digunakan oleh Lukas untuk menuliskan kata sembuh itu memang khusus hanya untuk kesembuhan jasmani, kesembuhan badan. Yang maknanya itu enggak lengkap seperti ketika Yesus bilang imanmu menyelamatkan yang di dalamnya terkandung juga kesembuhan. Misalnya, dalam Lukas 7, ayatnya yang ke-7, waktu seorang perwira di Kapernaum mendatangi Yesus dan minta supaya hambanya disembuhkan. Pada ayat 7, apa yang dikatakan? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini imannya seorang perwira ya. Dia bilang, enggak usah datang, enggak layak aku. Tapi katakan sepatah kata aja, hambaku sembuh. Nah, sembuh di sini, ini beda dengan sembuh yang diperoleh karena tadi keselamatan di dalam iman itu. Ini dua kata yang berbeda. Walaupun sama-sama ada kesembuhan di dalamnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Lukas itu seorang dokter. Dia tahu bedanya kesembuhan jasmani dan kesembuhan batiniah. Dengan jelas dia membedakan penggunaan dua kata tersebut. Ada hal-hal yang hanya digunakan kata sembuh jasmani saja, tapi ada hal-hal yang kemudian dia mengkategorikan sebagai kesembuhan batiniah, kesembuhan yang diperoleh karena iman, kesembuhan yang diperoleh karena iman yang ada dalam kualitas yang Allah mau. Yang lain lagi, ketika ada peristiwa wanita yang sakit pendarahan, di situ ketika ketahuan oleh Yesus kalau ada yang menjamah jubahnya, itu di Lukas pasal 8, ketika Yesus rasa, loh kok ada kuasa yang keluar dari tubuhku ya. Nah, saya harap kita ingat dengan cerita itu, ini ada apa ini? Nah, lalu perempuan itu datang dan berkata, iya, aku jamah itu tadi karena aku pikir kalau aku bisa jamah maka aku akan sembuh. Nah, konsep sembuh dalam pemikiran perempuan itu adalah konsep sembuh jasmani. Nah, jadi bisa kita bandingkan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika seseorang memiliki iman yang dikategorikan ke dalam iman yang menyelamatkan, itu di dalamnya bukan hanya hal-hal jasmani saja yang Yesus kerjakan, tetapi hal-hal batiniah,
hal-hal yang di luar atau melampaui apa yang nampak secara fisik, itu juga Yesus kerjakan. Dan mari kita belajar dari 4 kisah yang ada di Injil Lukas untuk tahu iman yang menyelamatkan itu akhirnya wujudnya atau manifestnya dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kita mulai dari kisah perempuan berdosa di Lukas 7. Kisahnya panjang, ada di Lukas 7 ayat 36 sampai 50, tapi kita enggak baca semua. Saya ceritakan sedikit sebelum kita sampai kepada ayat poinnya. Di situ Yesus ngajar dan bilang ada orang yang berhutang. Nah, yang satu hutangnya lebih banyak, yang satu hutangnya lebih sedikit. Tapi dua-duanya enggak sanggup bayar, Bapak Ibu. Dua-duanya enggak sanggup bayar. Terus sama yang memiutangi itu, dua-duanya dilepaskan hutangnya. Dianggap wes lunas gitu ya. Terus Yesus nanya, di antara dua orang ini, siapa yang akan lebih kasih kepada yang melunasi ini? Kepada yang mengampuni utangnya ini? Oh, yang lebih banyak. Oh iya, betul jawabannya. Yang lebih banyak itu pasti lebih berterima kasih. Yang lebih banyak itu pasti lebih banyak melakukan kasih karena dia merasa bahwa bebannya yang begitu besar, tanggungannya yang begitu banyak, itu sudah dibebaskan. Nah, pada waktu itu, diskusi itu terjadi, seorang wanita berdosa datang dan meminyaki Yesus. Nah, muncullah sedikit desas-desus. Lu, ini siapa? Ngapain tiba-tiba datang? Tapi mari kita lihat respon Yesus. Kita mulai dari ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Peristiwa pertama di mana kalimat itu dinyatakan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, perempuan berdosa ini yang kemudian datang dan mengurapi, meminyaki Yesus, menyeka Yesus, dikategorikan sebagai orang yang memiliki kualitas iman yang menyelamatkan. Kualitas iman yang gak abal-abal. Kualitas iman yang terbukti bahwa ini adalah iman yang benar. Kualitas iman yang tadi kita tahu bahwa menyelamatkannya itu paket komplit. Di mata Yesus, dalam penilaian Yesus, perempuan ini punya iman
yang baik. Apa wujud dari salah satu wujud dari iman yang baik yang kita miliki, dari iman yang benar, dari kualitas iman yang baik? Salah satunya adalah kita mampu berbuat kasih. Karena dikatakan apa? Dia banyak diampuni, makanya dia banyak berbuat kasih. Seseorang yang beriman dan kualitas imannya teruji, tentu dia tahu bahwa dia selamat, bahwa dia beroleh kelayakan hanya karena Yesus mengorbankan dirinya untuk manusia. Dia enggak akan bermegah dengan apa yang dia miliki, sehingga dengannya dia tahu dia itu diampuni bukan karena dia layak. Tapi kayak orang yang punya utang itu loh, enggak bisa sebenarnya bayar, enggak bisa sebenarnya selamat, tapi diberikan secara cuma-cuma. Karena dia merasa ada kasih yang besar untuk dirinya, karena dia merasa ada pengampunan yang besar untuk dirinya, maka dia dalam imannya yang hidup itu mampu mengasihi, mampu mengampuni, mampu berbuat yang baik kepada orang lain. Karena dia tahu ada pribadi yang jauh lebih besar di sana, yang sudah berbuat jauh lebih banyak kebaikan demi kebaikan untuk hidupnya. Jadi kualitas, salah satu kualitas yang pertama yang bisa kita pelajari, kalau kita ingin mengoreksi, mengintrospeksi diri kita, apakah kualitas iman saya ini adalah kualitas iman yang menyelamatkan atau iman yang abal-abal, yang cuma ikut mama, ikut papa, yang cuma ikut kakak, di kakak Kristen ya saya Kristen. Diajarin bilang percaya Yesus ya saya bilang percaya Yesus. Atau kita benar bertumbuh di dalam iman yang menyelamatkan. Salah satu cirinya adalah kita mampu berbuat kasih. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ada kisah selanjutnya di mana masih di Injil Lukas, masih dengan seorang perempuan, yaitu perempuan yang pendarahan itu tadi. Yang dia pikir dia datang untuk mendapatkan kesembuhan fisik saja itu, tapi rupa-rupanya ketika dia datang kepada Yesus, dia sembuh secara fisik seperti apa yang dia pikirkan, tapi ada bonus plus-plusnya. Dia enggak cuma sembuh secara fisik, karena kemudian dalam Lukas 8 ayat 48, Yesus berkata kepada perempuan itu, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa yang membuat Yesus berkata kepada perempuan yang sakit pendarahan ini, bahwa imannya juga telah menyelamatkannya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita lihat untuk kemudian kita merenungkan, sudahkah saya bertumbuh dalam kualitas itu? Sudahkah iman saya memiliki kualitas yang seperti itu? Kalau kita membaca kisah ini dengan lengkap, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari ayat 40. Memang di situ satu perikop itu ceritanya ada dua ya. Yairus yang minta kesembuhan anaknya. Dan di tengah-tengah muncul peristiwa wanita ini datengin Yesus di tengah jalan. Waktu Yesus mau ke rumahnya Yairus. Nah, wanita ini datang. Dia punya tekad dari awal. Asal aku bisa jamah aja itu jubahnya Yesus itu, aku sembuh. Nah, rupa-rupanya dia berhasil jamah, tak,
gitu kan. Terus Yesus rasa ada kuasa yang keluar itu tadi. Secara pemikiran perempuan itu, dia benar-benar sembuh secara fisik. Dan memang hari itu dia sembuh secara fisik. Tapi Yesus tidak mengkategorikannya sebagai sembuh fisik saja. Yesus menaikkan kualitas sembuh fisik itu kepada sembuh yang ada di dalam kualitas iman yang menyelamatkan itu tadi. Kenapa? Karena iman wanita ini, apa yang ia lakukan di dalam imannya, itu merupakan suatu perjuangan yang tidak kenal lelah dan tidak berputus asa. Sudahkah kita punya perjuangan iman yang getol kayak perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam apa-apa yang kita hadapi dalam hidup kita, apakah kita mudah terpaling? Apakah kita mudah untuk diombang-ambingkan? Ataukah kita teguh di dalam pendirian kita kepada Yesus, apapun yang kita hadapi? Walaupun mungkin itu sulit, perjuangannya pasti sulit perempuan ini. Bayangkan, bahkan dia hanya mampu menjamah, menjangkau ujung jubah saja. Dan dia sudah sakit pendarahan sekian tahun lamanya. Tentu secara fisik dia gak sanggup lari-lari kejar Yesus. Lari. Gak bisa. Harus bersaing dengan orang yang berbondong-bondong yang juga mengikuti Yesus. Tapi dia gak menyerah. Dia menaruh percaya yang penuh bahwa Yesus akan menolong dia. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia setia, dia berjuang. Sudahkah kita memiliki perjuangan, kesetiaan, dan ketekunan yang perempuan ini miliki dalam perjuangan hidup? Yang ketiga, ketika Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita bisa melihat kisah selanjutnya dalam Lukas 17. Di sini tidak dengan perempuan lagi, nanti bosan ya. Tidak ya Bapak Ibu Saudara. Lukas 17 menampilkan sebuah cerita yang berbeda. Ada 10 orang sakit kusta. 10-10-nya datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Waktu dibilang sama Yesus, pergi tunjukin diri ke imam. Mereka pergi. Di jalan, berapa yang sembuh Bapak Ibu Saudara? Ya, semuanya sembuh. 10 orang yang datang, 10-10-nya sembuh. Ada yang beda dari 10 orang ini Bapak Ibu Saudara. Yang 9 senang, sembuh, ya sudah selesai. Saya dapat apa yang saya mau. Saya dapat apa yang saya tunggu-tunggu. Saya dapat apa yang saya cari. Selesai, gitu. Tapi yang satu enggak, Bapak Ibu Saudara. Wah, saya dapat apa yang saya perlu. Wah, saya dapat apa yang saya mau. Wah, saya dapat apa yang saya tunggu-tunggu. Lalu dia kembali kepada sumber kesembuhan itu. Dan dia berkata, Yesus terima kasih. Dan yang menarik dari kisah ini, sampai Yesus bertanya-tanya, kita baca Lukas 17, mulai ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Perhatikan apa yang Yesus bilang. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, iman yang menyelamatkan rupa-rupanya belum selesai perjuangannya ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita doakan. Seringkali kita kalau perlu sesuatu, kita pengen sesuatu, kita minta sesuatu, ya ampun rajinnya berdoa. Pagi, siang, sore, malam, kalau perlu antara pagi ke siang juga berdoa lagi, antara siang ke malam, sore-sore, subuh-subuh, pokoknya wes kita berdoa, kita betul-betul meminta dan kita berusaha. Tapi setelah apa yang kita minta berhasil kita dapatkan, setelah apa yang kita gumulkan Tuhan berikan kepada kita, iman yang hidup akan tahu berterima kasih. Dia tidak lupa bahwa apa yang dia peroleh bukan karena dia. Dia tidak lupa bahwa apa yang dia nikmati bukan karena dia. Dia tidak lupa bahwa apa yang dia dapat rasakan, apa yang dia peroleh bukan semata-mata karena dia, oh rajin ya berdoanya. Oh karena dia sudah betul ya cara berdoanya. Oh karena dia sudah lebih baik. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Semua itu karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Untuk itu seharusnya kualitas iman yang benar adalah iman yang mampu bersyukur, iman yang mampu berterima kasih, iman yang tahu berterima kasih kepada siapa yang telah bekerja dan memperjuangkan segala sesuatu untuk akhirnya kita bisa nikmati. Adakah hati-hati yang sanggup bersyukur, sanggup berterima kasih? Atau terkadang kita lupa berterima kasih ketika apa yang kita butuhkan sudah kita dapatkan? Ketika apa yang kita minta, kita sudah peroleh. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kenapa hanya dengan kemampuannya berterima kasih, Yesus langsung kategorikan, Yesus langsung labeli orang yang katanya asing ini, karena orang Samaria, bukan Yahudi. Yesus melabeli dia sebagai orang yang selamat karena iman. Hanya karena kemampuannya berterima kasih. Kemampuannya untuk bersyukur dan memuliakan Allah dibanding 9 tadi. Karena jangan lupa, ada firman yang mengajarkan untuk kita senantiasa mampu bersyukur. Mampu berterima kasih. Kalau dalam keadaan baik saja kita lupa berterima kasih, bagaimana iman kita dapat tetap hidup dan kemudian bersyukur kepada Allah andai kita ada dalam peristiwa yang kurang baik. Padahal firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah senantiasa. Bukan mengucap syukurlah waktu engkau baik. Mengucap syukurlah waktu engkau senang, mengucap syukurlah waktu engkau sehat, sembuh, dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kualitas iman yang sesungguhnya harus mampu mengeluarkan ucapan-ucapan syukur kepada Allah dalam semua situasi. Maka kalau dalam hal baik saja kita lupa berterima kasih,
tanda tanya besar. Waktu kita susah, waktu kita bergumul, masih ingatkah kita bersyukur dan mengatakan, oh Tuhan, Engkau baik. Bersyukur dan mengatakan, oh Tuhan, terima kasih, walaupun susah masih bisa napas. Oh Tuhan, terima kasih, memang ada masalah, tapi saya lihat Tuhan pelihara saya, dan sebagainya. Itu kualitas iman yang Yesus mau kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Itu kualitas iman yang Yesus mau untuk kita tekuni. Mampu berterima kasih. Sederhana, tapi itu wujud iman. Kita nggak boleh punya mentalitas yang begini. Oh ya, memang kan Tuhan harus berkati saya karena saya orang baik, karena saya orang percaya. Sehingga ketika berkat itu datang, kita menganggap itu seperti kewajibannya Yesus. Kayak kewajibannya Tuhan pelihara kita itu. Nah, itu enggak baik. Sama seperti kalau kita orang tua, kita punya anak, atau kita oma, opa, kita punya cucu. Kalau kita belikan mereka sesuatu, itu kewajiban kita atau bukan, Bapak Ibu Saudara? Ya, belikan makanan. Atau untuk yang mama-mama, masakkan makanan. Kan kegiatan sehari-hari ya, masakkan makanan, lalu hidangkan. Itu kewajiban kita atau bukan? Dalam sudut pandang tertentu, betul itu kewajiban kita sebagai orang tua, menyediakan apa yang anak kita butuhkan. Kita harus buat itu. Tapi ketika kita masak, yang itu hari-hari ya, bahkan pagi, siang, sore gitu. Lalu kita hidangkan dan anak kita bilang, makasih mama sudah masak untuk saya. Walaupun hanya menggoreng telur ceplok, misalnya. Tidakkah hati kita senang? Terbayar kan yang tadi kebledosan minyak itu, ibu-ibu? Nah, terbayar. Pulang kerja, belikan mainan, belikan jajan. Nah, kan memang papa memang harus belikan. Terus tapi anaknya bilang, wah papa terima kasih sudah belikan jajan. Bukankah kita senang? Terbayarkan capeknya kita itu. Sama Bapak Ibu Saudara. Betul. Allah punya hati, punya kasih, punya kepedulian, punya segalanya untuk memelihara hidup kita, untuk menjamin hidup kita, untuk melakukan ini dan itu bagi hidup kita. Tapi jangan sampai kita menerima itu dan kita lupa berterima kasih, dan kita punya mindset, itu kan kewajiban. Ayo kita punya hati yang mampu berterima kasih. Kisah terakhir keempat. Apa yang dicatat Injil Lukas dalam tema imanmu telah menyelamatkan engkau? Itu ada pada kisah seorang buta yang kemudian sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Kita baca ayatnya yang ke-35 sampai 43. Di situ ada orang buta yang kemudian minta untuk Yesus sembuhkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar, orang banyak lewat, ia berkata, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Menarik, maka sembuhlah dia. Tapi Yesus bilang imanmu menyelamatkan, bukan hanya menyembuhkan. Apa yang membuat orang buta ini juga dikategorikan kepada orang yang memiliki kualitas iman yang menyelamatkan? Bahwa ketika dia tahu ada pribadi yang menyelamatkan dia, bahwa ketika dia tahu ada pribadi yang luar biasa mengaruniakan segala sesuatu untuk dia, dia tidak ragu untuk mengikut Yesus. Dikatakan apa? Lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Orang ini kemudian mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, iman yang menyelamatkan seharusnya disertai dengan komitmen bahwa saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dia teriak anak Daud, kasihanilah aku, bukan hanya untuk mendapat penglihatan jasmani. Ada sesuatu rasa percaya yang jauh lebih besar dari sekedar pemeliharaan jasmani. Itu sebabnya dia mau, dia rela, dia yakin, dan dia memutuskan, saya mau ikut Yesus. Bukan hanya apa yang dia lihat secara jasmani, bukan hanya apa yang dia terima secara fisik, tapi dia yakin pribadi ini adalah pribadi yang layak untuk dia iring, dia ikut, dia setia. Apa yang dapat kita renungkan dari 4 kisah ini? Apa yang dapat kita pelajari dari 4 orang yang punya perjuangan, yang kemudian dikategorikan oleh Yesus bahwa imannya itu benar, karena imannya adalah iman yang menyelamatkan. Yang pertama, iman yang menyelamatkan itu enggak hanya berbicara tentang hal-hal jasmani, Bapak, Ibu, Saudara. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar perkara jasmani. Jadi kalau engkau mau memiliki kualitas iman yang dikategorikan sebagai iman yang menyelamatkan, mari kita tidak hanya mengukurnya dari ketercapaian jasmani kita. Oh, lagi bisa makan enak, ini berkat. Makannya agak sederhana, kurang berkat. Makannya sederhana banget, enggak berkat. Enggak, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Ada hal-hal yang jauh lebih besar yang dapat dihasilkan oleh iman yang hidup kepada Yesus. Terlalu murah kalau kita mengukur kualitas iman kita hanya dengan perkara-perkara jasmani. Karena kelestarian batiniah yang enggak bisa diberikan oleh dunia ini, itu mampu dihasilkan oleh iman yang benar dan hidup kepada Yesus. Keamanan, damai sejahtera, perlindungan, kehidupan kekal. Jadi jangan hanya fokus kepada apa yang dapat kita ukur secara fisik. Betul, ketika kita beriman, ada bonus-bonus tambahan yang kadang Allah berikan dalam hidup kita. Kita nikmati ini, itu, kita dapat ini, itu. Tapi mari bukan itu ukuran kita, amin. Ukurlah dengan apa yang Yesus kerjakan dalam hidupmu. Batiniah, di mana Yesus membebaskan kita, di mana Yesus memelihara hidup kita, hati kita.
Yang berikutnya, iman yang menyelamatkan bukan iman yang kosong, tapi iman yang menghasilkan perubahan demi perubahan hidup. Dari yang gak ngikut Yesus, jadi memutuskan ngikut Yesus. Dari yang berdosa, dia tinggalkan dosanya. Dan dia minyaki Yesus, dia bertobat. Dari yang hanya mengharapkan hal sembuh jasmani, akhirnya dia mengerti bahwa dia tidak hanya sembuh jasmani. Jasmani, rohani, Yesus sembuhkan untuk dia. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita berkata kita beriman, tapi iman kita tidak menggiring kita kepada perubahan hidup, iman kita tidak membawa kita kepada pertobatan yang sejati, kita masih perlu introspeksi diri kita. Sudahkah iman saya bisa dilabeli oleh Yesus, iman ini adalah iman yang menyelamatkan? Karena ingat, betul, kita selamat oleh iman, tapi bukan iman di KTP, bukan. Iman dalam bejana hati yang baik, yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kemuliaan bagi Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau meminta Dia untuk menolong kita terus bertumbuh dalam iman kita, sehingga iman kita enggak berhenti bertumbuh. Kita benar-benar bisa bertumbuh, berubah, dan berbuah. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Dan untuk itu mari kita mau berkomitmen bahwa dalam sepanjang umur hidup kita, kita mau tetapkan hati kita untuk mengiring Dia. Kita mau mengatakan bahwa tidak ada perjuangan di dunia ini yang akan memisahkan saya dari kasih Kristus. Saya mau tetap dengan perjuangan iman saya. Haleluya Yesus. Saya undang untuk sidang jemaat sekalian boleh berdiri. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau introspeksi hati kita dan biarkan iman kita sekali lagi disegarkan. Yesus, Kau kebenaran. Amin. Yesus yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepada-Mu. Namu hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Ya, amin. Yesus, ku hidup.
Senantiasa menghidupi kehidupan iman. Engkau yang mau mengintrospeksi imanmu agar memiliki kualitas iman yang benar di hadapan Tuhan. Engkau yang berjuang di dalam perjuangan-perjuangan iman hari-hari ini. Angkat tanganmu dengan penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang mencari iman yang hidup. Dia adalah Allah yang mencari hati yang berseru dengan tulus. Kalau engkau adalah orangnya, saat ini adalah saat yang tepat. Bangkitkan kembali imanmu dan bertahanlah dalam perjuangan imanmu. Karena pada akhirnya Dia mencari kualitas iman yang hidup. Di hadapan Tuhan, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan bahwa engkau ingin memelihara iman itu, engkau ingin memperjuangkan iman itu, bahkan kau mau menumbuhkannya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, 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 Yesus. Yesus, haleluya. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami berseru-seru kepadamu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami mau menyerahkan hati kami, iman kami kepadamu. Kami mau berjuang di dalam kualitas iman yang benar, Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam kualitas iman yang benar. Kami mau dilabeli sebagai orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Bukan iman yang abal-abal. Bukan iman yang sebentar bangkit dan sebentar layu. Allah Roh Kudus, kami berdoa, mampukan kami. Yesus, kami berdoa, tolong pegang tangan kami. Kami gak bisa jalan sendiri, Tuhan tolong kami. Kami gak mau gugur dalam pertandingan iman kami, Tuhan. Mampukan kami melangkah selangkah demi selangkah. Memperoleh kualitas iman yang Engkau harapkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Berkati setiap hati yang ada saat ini, Tuhan. Berkati setiap kehidupan yang ada saat ini, Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Iman yang lemah dikuatkan. Yang gentar, yang goyah,
Engkau kokohkan. Yang sedang mencari-cari pengharapan, Tuhan, Kau nyatakan bahwa Engkau pengharapan yang sejati. Kami meminta Tuhan, mampukan kami sampai pada akhirnya kami boleh mendengar. Sabaslah hambaku yang setia. Dan itu adalah untuk kami di akhir pertempuran iman nanti. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengan-Nya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.